Luar angkasa merupakan wilayah yang dimulai di luar atmosfer bumi, yaitu di luar lapisan udara yang mengelilingi planet ini. Di wilayah ini, tidak terdapat udara atau medium lain yang dapat membatasi gerakan objek. Atmosfer bumi berangkat dari permukaan planet dan berakhir pada batas luar angkasa, yang dikenal sebagai Karman Line. Di luar batas ini, objek tidak lagi terpengaruh oleh atmosfer, sehingga dapat bergerak bebas tanpa hambatan dari udara. Kondisi ini memberikan lingkungan yang sangat berbeda dan menantang bagi eksplorasi ruang angkasa, di mana objek seperti pesawat ruang angkasa dan satelit dapat bergerak tanpa perlawanan dari atmosfer, memungkinkan mereka untuk mencapai orbit dan menjelajahi ruang angkasa dengan leluasa.